Sebelum dimulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat tidur buat kalian yang tidak pernah diucapkan selamat tidur oleh seseorang. Apa ini? Oke, selamat datang kembali di channel saya, Fadur Yandi Official. Dan kali ini saya tidak akan memainkan game, tapi saya akan menonton, menyaksikan, menilai, apa lagi ya? Ya, intinya kita akan menyaksikan sesi latihan dari Kinder Joy TM, Guild dari Acclive. Dan kebetulan juga saya ketua dari Guild Acclive ini, yaitu Yuko.JoyTM. Oke, sesi latihan ini dibagi dua sesi. Yang pertama sesi solo player, dan yang kedua sesi duo. Ya, mungkin adalah satu sesi lagi di mana sesi ini sesi bonus yang akan diisi oleh luar guild juga. Oke, kita akan nyaksikan aja langsung gimana pertandingan mereka. Mungkin ini cuma ada 10 orang ya, cuma nggak apa-apa deh lah, kita coba aja karena banyak yang absen tidak mau hadir. Dan untuk kalian gamer Acclive belum mempunyai guild, silahkan datang aja ke Kinder Joy TM, maka saya akan langsung terima aja. Silahkan gabung jika kalian ingin gabung dengan guild saya. Oke, kita langsung aja ke sesi latihannya, kita mulai aja. Check it out. Boom. Oke, kita sudah masuk ke dalam permainan. Mereka sedang memilih hero. Ai dengan Grey, Buster dengan Supir, Sephir maksud saya, Siphon, Sephir, Kancut Monyet, Kancut Monyet. Maksud saya Kancut sama Sing Gokong. Aduh, sorry Cut, kalau kamu ngeliat ini. Andika dengan Sephir, Hikai dengan Ancor, Rain, Drake, Dreamliner, nggak tahu ini apa, Suha biasa bocil, dan Ryuko, Joy TM tetap sama pendiriannya, Grey. Oke, okay. Kita masuk aja, Kancut ini, oke, okay. Dan ini AI, Bastar, Dreamliner, kita masuk ke laga, cekidot langsung aja. Mapnya kita nggak dibatasin ya soal map, melainkan kita full map, jadi ya mungkin agak lama juga ini. Seharusnya dibatasin sih biar cepet gitu, tapi nggak apa-apa lah. Ini dari AI bro. Chiffon masih belum turun, Kancut juga belum, Andika, oke. Ini dia Kancut yang ngambil peti rupanya. Oke, dia sedang membuka dan oke, mendapatkan baju dia. Ya, komentator bola. Oh, mantap dia. Ai dapatnya legend, bukan legend sih, tapi ungu, bisa dibilang legenda, legendaris. Ah, bacot. Oke. Baca. Oke. Bastar ya bertemu rupanya dengan si Kancut. Bastar melancarkan serangan. Kancut tidak kena, dia ngincer siapa Cut? Kamu ngincer siapa Cut? Aduh, oke, okay, ketemu lagi dia ya. Oke, mantap. Nah, baru kena dia. Oke, Bastar darahnya sekarat. Buster darahnya sekarat. Kancut mengejar. Oke, kita ngambil sudut kamera dulu dah. Sudut kamera, oke. Masih kejar-kejaran, masih India-Indiaan. Tocire kato ye janan senem, yuhu. Oke, tapi kenapa nggak dipanah aja sih Cut?
Gak ada panah apa ya? Kan enak kalau dipanah tuh. Oke. Oh, membalikkan keadaan ini, lihatlah. Lihatlah, Kancut yang mulai sekarat dia. Kancut mulai sekarat, dia lari. Kita lihat. Apa respon Kancut? Oke, dia lari. Oh, mendekat. Berani sekali mendekat. Dia, oke. Kayaknya Kancut kalah nih. Iya, Kancut kalah nih. Iya. Oke, Buster ngekill Kancut. Dreamliner ada di Brezewik, rupanya dia santai aja. Masih di Brezewik, dia masih mencari rekan. Kayaknya ini deket-deketan loh, itu sama siapa ya? Itu nomor berapa sih? Oke, cari sudut pandang. Si Sifon. Ini dia Sifon. Dan ini Hikai mengambil daging mentah dia. Si Ancor ada tank. Oke, dia melacak menemukan Sifon rupanya. Apa yang terjadi? Apakah gol? Yo, jebret. Oh, enggak, belum. Ini masuk ya. Ahai, nyaris kena. Oke, serangan balik kali ini. Sifon masih malu-malu dia nyerang. Oke, jebret. Iya, lari dia. Ini komentator bola atau apa sih? Oke. Dia dari sudut pandang Sifon. Oke, darah Kay kayaknya bukan Kay ini. Kayaknya mulai tipis tuh Hikai. Oke, benar aja. Wah, dia udah menggunakan kartu rupanya. Woi, itu belum selesai pakai bubuk, ngapain udah lari? Wah, ngebug ini. Tiduran dia. Oke, tidak kena. Si Sifon masuk ke rumah rupanya. Pakai bubuk dia. Oke, ketahuan siapa yang menang. Kayaknya si Sifon yang menang. Oke, Sifon benar aja menang. Ini ya, ada Dreamliner terjebak sama zona dia. Oke, itu ada nomor 1, 2, dan 5 itu berdekatan. Itu enak banget ya sedikit. Wih, Suha mengalahkan Great Diamond ternyata. Mantap Suha. Buster Suha habis manggil telur loh, Ha. Kecil-kecil bisa bertelur. Itu daging gak diambil. Sombong amat itu orang. Sombong amat. Makanan gak diambil, sombong banget. Sombong amat. Oke, aku bisa ngebully kalian di sini, tapi kalian yang selalu ngebully aku di grup. Oke, Sifon dan Bastar ini Zephyr versus Zephyr, siapa yang akan menang? Oke, oke. Bastar lari dia. Kayaknya menghindar dia. Oke, saling menghindar rupanya. Oke, menghindar dan menghindar. Oke, gak jadi deh. Dreamliner sama Buster rupanya. Ini dia. Wah, Buster gagal. Ini bakalan gugur. Buster, semangat Buster. Buster, oke, Buster aku padamu Buster. Oh, ditembak dan jebret. Gol. Wow. Aduh. Oke, Dreamliner dia minum sepertinya. Sifon. Wah, ketemu lagi bener ini. Mantap Pujiwa. Ketemu ini. Siapa yang akan menang? Zephyr versus Flutter. Oke,
kali ini ahai, bung bung bung, jebret jebret jebret, bastard kualahan, bastard siphon kualahan, sorry. Oke, okay, satu serangan aja. Oh, nggak kena satu serangan. Satu serangan, semangat siphon, semangat. Oh ya, yeah. Drumliner mantap ya. Terus pungut terus. Oke, sisa 4 orang lagi nih. Suha, dia masuk ke kota. Mau ngapain hak si Suha? Suha, mau ngapain hak? Mana bisa denger dia? Drumliner dia sembunyi. Oh, itu ada Ai. Ai. Ai, ai, ai. Padahal berdekatan ini. Oke, ini dia Suha. Ini di mana, Pak? Kau di lihat, ya, ampun, kau sampai manjat gunung kayak gitu. Ai, lu ngapain, Han? Nanjak gunung, Han, naik gunung ngapain? Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan, kulihat Buster, tapi dia udah mati. Oh, ada yang lagi perang. Ryuji, jelas dia mati lah. Kalah level dia, level 1. Dream udah level 3 dia. Oke, kita naik ya. Oke, dia sembunyi. Ai lari, ai lari. Oke. Si Gray satu-satunya. Gray, bocil, sama Fruiter. Dia mulai turun rupanya suka. Oke, zona udah menyempit. Siapa yang akan menang? Woi, Suha sama Drumliner bertempur, siapa yang akan menang? Dan boom, oh, terkena dan mati juga Suha. Mantap. Waduh, darahnya di mana? Oh, itu dia, ketahuan di dalam rupanya. Lah, kemana ini? Oh, udah jelas ini siapa yang menang. Jarak jauh lawan jarak dekat. Wah, aduh, satu serangan doang. Oke, mode regu kita mulai. Ini mode regu kita mulai. Siapa yang pemenangnya? Tadi si Drumliner. Nah, Suha urutan ketiga kalau nggak salah tadi. Terus Ai kedua ya. Oke, kita lihat. Ada kancut, Shibon, Rain, Drumliner, kancut kembali pakai arrow-nya. Ini Suha. Ai sama Buster. Oke, 5 squad. Wih, turunnya di atas pohon, ngapain pak? Ngapain? Ini Hikei sama si Rain di Lotus, dia turunnya. Kayaknya aku bakalan tahu deh tujuan mereka selanjutnya, pasti ke Galeton. Itu Galeton. Siphon sama kancut, mana kancut sih? Cut, digosok dulu botolnya. Oke, matu juga keluar lo, cut. Cie, yeah, berduaan. Aku sih kapan berduaan. Oke, ini Suha. Oke. Ini Ganungan.
Dreamliner sama Rain dia. Buster. Ini belum war ya. Oke, Suha, dia enggak nguntungin ya. Dia harus berjuang sendiri. Oke lah, semangatlah Suha, satunya DC dia. Ini si Ren Asbel sama si IK ya. Oke, benar IK. Oke, di sini wah, telat aku. Telat gantinya Beast War di sini. Oh, ketemu, bro. Oke, siapa yang menang antara Hikei, Ren, Buster sama si Ai? Oke, Ai tumbang kali ini. Ren udah Ren tumbang juga. Ini dia Buster versus Hikei. Buster versus Hikei. Oke, bukan 2 lawan 1, 1 by 1. Oh, kartunya dihidupin juga dia. Oke, okay. Nge-lag dia ya. Ah, Buster ini yang akan menang. Dan ya, betul aja Buster yang akan menang. Langsung hidupin temannya. Oke, gugur Ren sama si Hikei. Oh, di sana ada Dreamliner loh. Tapi dia kabur. Dia kabur. Wah, enggak loh. Ren jatuh. Ren jatuh rupanya. Buster, ya. Kayaknya Buster kalah ini. Dilihat dari darahnya. Oke, betul aja kalah dia. Bentar, masih ada satu orang lagi seharusnya itu. Dreamliner. Kancut sama Siphon, dia masih leveling. Terus pusing sama kameranya. Naik kuda dia. Kuda 4 mantan baru. Oke, Rain sama Dreamliner kembali melawan Ai sama Buster. Kayaknya mereka kejar-kejaran terus deh ini. Gila. Oke, saling mana? Kita lihat dari sudut pandang Buster. Oke, ini ya. Nanti kan kirainnya malah aku. Oke, Buster mundur dia. Di akhir 6 orang berarti 3 squad dan mereka lagi war. Dan Kancut rupanya mau nyampah pakai panah api. Oke. Lah, ngebug lagi ya. Oke. Pawang Elang jatuh, sisa Grey, Zephyr, Drake sama si monyet. Gak enak banget bilang monyetnya. Oke, Kancut masih bertahan. Oke, Kancut masih bertahan. Darahnya masih banyak, gila Kancut. Dan menang. Dan ini adalah solo bebas bonus. Oke, pemilihan Renjoy biasa pakai Zephyr. Queen Zephyr kayaknya, Rain itu unlike, Siphon pawang elang, Hikei tetap ancur dia. Kancut mana Kancut? Cut. Oke, tetap dia, Suha tetap pakai itu. Pertarungan pertama, oke. Grey versus Moran. Ya. Siapa yang akan menang? Oke, Grey sepertinya menang. Mantap. Ren, Suha, ya ketemu duluan dia. Aku sih
ngarepnya sama anggota jangan ketemu dulu gitu. Hikei, Queen, Oke, ketemu musuh Hikei. Siapa itu musuhnya? Dari luar guild ya. Siapa yang akan menang? Lily lawan Anchorok. Oke. Sifon. Ya lagi mana? Oke, lawannya Ai rupanya. Dikejar sama Sifon, apakah berhasil? Kita lihat saja nanti. Masih kejar-kejaran aja dari tadi. Ai sembunyi dia. Sifon masih ngejar. Cepet banget. Hikei kembali war lawan Andika. Oke, menang dia. Kayaknya ada musuh lagi tuh, si Sherin. Harus hati-hati dia. Wih, pakai bubuk ternyata Sherin. Hikei menang kembali. Ini adalah Bastard dan Kan Cut ya. Lah, ngapain mundur lagi Cut? Wih, pertempuran tank lawan tank nih. Gila. Bastard versus Hikei. Tank versus tank. Gila men. Darah Hikei kritis. Oke, nambah lagi dia. Oke, sama-sama kritis. Oke, sengit banget gila. Siapa yang menang? Oke, Hikei nambah darah lagi dia. Bastard rupanya udah sekarat dan jeb. Oke, nambah lagi Bastard. Gila, ini lama banget. Jebret. Oke, Hikei ternyata yang menang. Rena Spell memakai keledai dia. Ada Jeff di sini sama si Sifon. Ini lawannya susah nih Jeff. Si Pawang Elang. Oh, enggak. Bisa nyudutin, bro. Oh, enggak. Tetap kemenangan Sifon kan. Kena drone dia. Ai. Kalau enggak salah, kayak ada kacut. Bakalan ketemu ini. Kacut mulai bergerak. Datengin Ai dan melamar dia. Weh, bukannya Ai laki-laki. Ya, ngedeketin. Cuman sebatas dekat. Sedih. Oke. Kacut masih diam aja. Ai di bawah. Kacut mendekat. Oke, dipergoki. Ai sedang selingkuh dan dipukul oleh Kacut. Ya, dibalikin keadaan. Woi, ini kameranya susah banget. Oke. Pertempuran antara monyet sama
orang. Ngomong monyetnya gak enak banget. Dan mati juga Ai, kancut pemenangnya. Ada Renas Bell. Oke, ketemu sama Hikei ternyata. Oke, Hikei kabur, dia masuk ke dalam rumah. Oke, di situ ada Siphon. Ah gila, ini ketemunya sama teman sendiri semua loh. Ampun. Woi, dipergoki sama Ren Aspel Hikei. Kayak enggak nguntungin Hikei. Kali ini enggak diuntungin, bener-bener enggak diuntungin. Kayak dia berenang. Cepat banget berenangnya, gila. Itu lari cepat banget Hikei. Siphon masih tetap bertahan di situ. Oke, zona udah mulai menyempit. Renas Bell rupanya mengejar. India-Indiaan lagi. Oke. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan menang? Renas Bell pakai bubuk dia. Itu ada si Choji gendut. Oke, Hikei bakalan kalah ini. Kayaknya bakalan kalah, darahnya udah kritis kayak gitu. Oh, ada Kancut datang. Rupanya menyapa Kancut datang. Oke, langsung skill 4 dan boom, mati juga Ren disampahin. Aduh, gak enak banget itu, bener gak enak banget. Mati disampahin gak enak bener. Kancut bangsat ya. Kampret. Nyampahin, pasti gak enak tuh Ren. Oke, satu lawan satu kayaknya. Oh enggak, tiga orang lagi, Siphon aku lupa. Si Choji turun. Lah, ngapain buang drone dulu? Parah. Aku ngarepin Siphon sama Kancut. Yah, gagal. Bukan yang ini, ngarepin juga. Maksudnya di akhir-akhir lah. Oke, Siphon mati. Si gendut lawan si monyet. Chojing lawan monyet. Chojing lawan Sun Gokong. Oke. Oke, nyangkut. Nyangkut dia, enggak bisa masuk. Nyangkut dia, enggak bisa masuk. Oke. Lah, ngincer apa kau, Cut? Ya, masih sempet-sempetnya ngelut dia. Parah bener. Chojinya mana? Kancut ngedeketin. Oke, ngelempar bubuk. Gas air mata. Terbuat dari sebuah kenangan. Oke, serangan dari beruntun. Serangan dari beruntun apa sih? Mending diam aja dia. Siapa yang menang? Oke, darah Kancut kritis. Dia masuk ruangan. Yah, gagal nih. Oke, Kancut kalah ini. Ya, bener aja Kancut kalah, bro. Aduh, parah Kancut. Tapi okelah, diapresiasi Kancut. Gue kita cuma posisi 2. Aku ngarepinnya sih di akhir-akhir harus ketemu sama teman. Tapi ya, apa boleh buat lah. Oke. Gak apa-apa, semangat terus Guild Kinder JTM. Jika kalian ingin masuk ke guild kita juga, silahkan masuk aja, langsung join. Kita terbuka, guild santai. Tapi yang penting kebersamaan, gitu aja kok. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Typo lagi ngomong. Subscribe, like, dan share-nya juga, jangan lupa, oke? See you next, bye-bye.